Makan yuk pemirsa. Ini yang saya beli kemarin, daun ubi. Ini resep dari Mbak Nurul ya, sambal asem. Mungkin karena asem saya kering ya, makanya nggak jadi hitam cantik kayak bikinannya Mbak Nurul gitu. Dia kalau bikin kemarin kulit hitam jadi cantik gitu. Dan proteinnya hari ini saya ada ayam. Karena berapa hari ini saya makan nasi terus ya, jadi saya usahakan untuk break dulu nasi selama berapa hari ke depan. Jadi saya makannya sayur aja, sama sambel, sama protein-proteinan. Yuk makan. Sambelnya enak banget ya. Ini sekarang ini resep bakalan kepake terus. Aku dari pagi baru makan hari ini pemirsa. Ini tadi pagi makan bubur sedikit. Udah, itu doang. Bukan bubur ayam ya, bubur oatmeal. Ayo makan. Mantap. Gila. Aku dari masih di toko tadi udah mikir, duh gak kuat, pengen pulang ngambil. Mantap. Enggak, diet-in. Cuma dikasih rehat aja dari nasi. Sumpah ini enak banget. Sambelnya yang bikin enak.
Aduh, ini Mbak Nurul sambelnya asli. Wow. Oh my God. Enak kan? Makan tuh, Ti. Sumpah ini daun ubi enaknya. Bener tuh. Enak banget tuh. Dan gak merasa berdosa makannya. Monggo ngecakaken. Oh iya. Terima kasih. Gila. Besok aku mau mampir lagi ah, mau beli lagi. Ayu nih sayang makan kayak buto ijo ya.
Pengen kan Ayunda? Makan Pak D. Mampus, pedesnya luar biasa nyok. Pak D, terima kan. Ini pucuk ubi Pak D. Daun ubi sama sambal bawang merah, sambal asem brambang. Oh my god, udah lupa aku sama corona. Bingung sampe makan. Pedasnya sampai ke ubun-ubun. Ini sebenarnya nggak bagus untuk badan ya, tapi ini favoritku banget. Apa? Kulit ayam. Ya monggo masak. Iya kak, tutip. Nggak kira kulit ayam jahat. Wadah. Ini tadi cabenya ada 25 biji. Oh my god. Ini daun, kena empuk banget ya. Jadi langsung aja deh, nggak berhenti berhenti di mulut, langsung masuk aja. Ini daunnya lembut banget tuh. Mungkin karena masih muda-muda kali ya. Tuh, lembut banget. Padahal aku ngerebusnya bentar aja. Tuh. Thank you.
Dan ini saya satu kebiasaan lagi nih yang banyak orang nggak dipakai. Saya suka ini brutu atau yang bagian ekornya ayam. Oke. Gila, ini aku makan banyak banget walaupun tanpa nasi. Selamat masak, Tuti. Asli enak. Habis deh. Gila, gak bisa bangun dah saya nih. I said, I'm done. I can't move. I can't move. Oh my God.